Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak 90-an. Nah, di video kali ini kita masih membahas hadiah dari Ciki Citos ya. Dulu belum ada Jet Set dan Citato. Nah, di sini kita akan membahas hadiah dari Ciki dan Citos ya. Nah, ini adalah hadiah Tazos Pablo ya, yang pertama kali dengan berbentuk sangat unik, yakni adalah segitiga, yang mana Tazos ini bisa disusun ya, bisa disusun menjadi bentuk bangunan ruang ataupun bentuk-bentuk yang lain dengan cara menempelkan antara satu sisi dengan sisi yang lain gitu. Nah, uniknya dari Tazos ini, dia adalah satu-satunya Tazos yang berbentuk dengan segitiga ya, dan untuk warna sendiri, warna dasarnya ini adalah warna yang sangat ngejreng sekali ya, dan dia warna stabilo ya. Kalau kita lihat, ini ada berwarna orange dan berwarna hijau seperti yang sudah kita jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk dari seri Tazos ini dikeluarkan pada tahun 1998 ya, setelah dari hadiah Tazos klip film dari Star Wars. Nah, ini nanti akan berlanjut hingga tahun 2000. Jadi eksistensi dari Tazos ini cukup panjang ya, dengan konektivitas antara Tazos segitiga dengan segi empat Pablo puzzle-nya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Nah, untuk serinya sendiri itu ada 8 seri ya. Ada 8 warna dengan satu tema yang Citos, kemudian 8 warna Citos yang berwarna hijau, kemudian 8 seri untuk yang Ciki, 8 jenis, kemudian yang Ciki hijau itu juga ada 8. Jadi totalnya adalah 32 ya, 8 kali 4 32. Nah, 32 gitu ya. Nah, untuk cara mainnya bagaimana? Cara mainnya itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menyusun seperti ini ya. Kita bisa menyusun bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk seperti ini bisa kita susun seperti ini ya. Jadi membentuk seperti ini. Nah, jadi dia membentuk seperti bangun ruang begitu. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini adalah cara bermainnya. Kemudian ini juga bisa kita gabungkan seperti ini, jadi saling menumpuk seperti ini ya. Nah, terus nanti hingga membentuk menjadi seperti Rubik begitu ya. Untuk menjadi seperti Rubik. Nah, permainan ini sebenarnya sangat mengasihkan sekali ya. Jadi di sini untuk melatih kreativitas anak-anak pada masa itu untuk membentuk imajinasinya, membentuk bangun ruang ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan di video berikutnya apa saja sih event yang pernah diadakan Ciki untuk kreativitas dari Ciki Citos ini ya. Nah, hadiah dari Ciki Citos ini, karena tadi ini adalah awal dari Pablo puzzle ya, dan selanjutnya itu dikembangkanlah Ciki Citos Jet Set dan Tanning. Jadi yang di awal yang bentuknya segitiga, dia hanya ada di produk Ciki Citos. Kemudian di tahun berikutnya, di periode berikutnya, tahun 98 juga, Ciki mengeluarkan produk Jet Set ya, pengenalan produk Jet Set dan Ciki Tanning. Itu hadiahnya adalah Tazos Pablo yang berwarna kotak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kita bisa cermati di sini ya. Di sini ada maskotnya ya. Ini adalah Chester Citah ya. Ini dia sedang tiduran. Kemudian ini sedang bergaya begitu. Kemudian ini bergaya juga. Kemudian ini main bola apa nih? Bola basket, tapi kok ada seperti badmintonnya. Kemudian ini sedang bergaya lagi. Sedang bergaya lagi ya. Kemudian ini naik motor ya, jadi depan belakang itu sama ya, naik motor. Untuk yang ini sama ya, jenis-jenisnya sama seperti yang sebelumnya, cuman dia warnanya adalah hijau. Kalau yang ini juga sama, dia ada 8 pieces ya. Nanti di sini Ciki sedang menjadi dokter. Kemudian ini naik sepeda. Kemudian ini berenang.
main bola. Ini Ciki menjadi bos. Main tenis ya. Main tenis dan main kasti ya, bola kasti ya. Oke. Nah, mungkin itu saja di video kali ini. Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah dari ini ya? Hadiah dari Ciki Citos dengan tema segitiga ini, Pablo Basel. Silakan komentar di bawah ya apabila kalian pernah ingat dengan permainan ini. Silakan tuliskan komentar kalian di bawah ya apabila kalian ingin request video lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.